Tunjuk jam loceng sayang, barang antik Viking paling berharga saya. Barang antik yang paling saya sayangi sepenuh jiwa raga. Koko, koko, perang. Ya, terima kasih sebab beritahu waktu jam yang berharga. Hah, waktu? Kira sampai sekejap lagi. Dapur bilik melampau. Kik! Jam ganta. Awak okey ke? Oh, nasib baik. Awak dah nak sampai ke bilik air. Ganta, saya ada kemalangan. Tak. Ini semua salah saya. Saya sepatutnya pindahkan bilik air tu ke sini. Tak, saya rempuh dinding awak. Oh, janganlah risau pasal tu. Selagi jam Viking berharga, saya tak apa-apa. Ia kegemaran saya. Saya sukakannya. Jadi kalau apa-apa jadi padanya, tak tahulah apa. Saya akan buat. Mwah. Koko. Okey, senarakan awak harapan saya. Topi Viking, dayung Viking, kasut Viking murah. Jam loceng Viking! Dan ia mahal. Saya kena cari jalan untuk beli jam tu. Apa harta saya yang mahal dan tak kisah kalau jual? Hari ini saja, lelongan Kek Betowski satu-satunya. Inilah asli lasak yang penuh kelincahan, kelakian dan ketulinan. Dia boleh lompat parkour, jalan atas tangan dan menari dengan cantik sekali. Dia sangat tahan lasak. Dia juga kebas sampah pun direman. Pemenang lelongan akan dapat himat asli lasak sepanjang hari dari subuh sampailah senja. Kek akan ikut semua kata anda. Mulakan lelongan ini. Ada RM1, ada RM1, RM2, dua. Sekarang ada tiga tak? Tiga, tak empat, tak. Tanda RM4, lima untuk wanita berkacamata. Ada tak? 6.5. 7. Ada tak 7? 7. Wanita memisai. 7. Dalam. 8. Dan dijual pada wanita bertuah bermisai tu. Dia bilik awak sepanjang hari esok. Subuh sampai senja. Lepas tu awak kena bayar, ya. Kik, tak sabar tunggu esok. Ia pasti jadi hari jadi paling hebat sekali. Awak kena ikut arahan saya. Jumpa esok, ya. Waktu subuh. Ya, saya pun. Satu hari je dengan Jackie. Awak boleh buat. Demi ganta. Lion Rock! Lion Rock! Awak tak perlulah ikut betul-betul subuh sampai senja tu. Oh, saya ni kan lurus benul. Tambahan pula awak akan ikut semua kata saya. Dan saya nak awak mulakan dengan sarapan kegemaran. Pijirin Philistams. Sarapan lazat Kibotoski yang lengkap. Ya, saya pun memang suka Stumps. Destructor Code 87. Saya tak tahu peta cerita ni masih dijual. Inilah yang terakhir. Tengok, inilah penampilan Billy Stump yang pertama sekali. Apa pula ni? Velocita buatan sendiri. Wow, memang rasa macam peluk lah. Mari! Ada banyak lagi benda saya nak buat. Tentulah. Saya milih awak. Awak buat ni untuk saya. Dah tentulah saya buat. Tunggu. Cuba awak pasangkan roda ni dulu. Roda papan lusuh bom Mekanda? Mana awak dapat ni? Saya jumpa. Saya sangat tak selesa. Tapi, hebat! Jackie, saya tak sangka awak akan buat macam ni. Maksud saya, ini hari paling hebat sekali. Betul ke? Macam tu? Awak mesti suka rancangan seterusnya. Wow, Jackie. Ini menakjubkan. Air pancuk peluh cita, keratang gambar semua wira saya dan keluarga saya ngeri. Tapi, hey, masih lagi hebat. Saya lega awak gembira sebab ini akan jadi perkahwinan terbaik sekali. Kahwin? Awak dan saya, Kik. Kahwin! Oh, tak, Jackie. Saya bukannya nak kahwin. Awak kena ikut kata saya, ingat tak? Saya kata kita akan kahwin. Kita akan kongsi hidup sepanjang hayat bersama-sama. Bayangkanlah, sepanjang hayat kita.
Sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat kita. Sepanjang hayat. Oh, dah habis mengelamun ke? Ya. Yeay. Jadi mari mulakannya sekarang. Senja pun dah nak dekat. Ya, tapi saya belum nak kahwin lagi, Jackie. Saya terlupa teks sadar saya. Ini kan dah ada. Ya, saya terlupa cincin kahwin. Dah lama saya beli. Ya, saya terlupa daun semanggi berdaun lapan dan saya tak boleh kahwin tanpanya. Ya, ini ada 9 daun. Ya, bertuah kan? Saya kena tangguhkan sampai senja. Saya dah agak awak akan gemuruh. Jadi saya bersedia. Larilah sekuat hati. Awak tak akan terlepas. Tak boleh kahwin ni, Jackie. Mesti bagi tahu Ganta pasal jam tu. Kenapa, Ki? Sampai hati awak buat macam ni. Dia dah rosak. Huh? Mesti dia jumpa jam rosak tu. Saya mesti dapatkan duit untuk beli dia jam baru. Walaupun terpaksa kahwin ni. Weki, Jeki. Kawan baik saya kahwin. Dan saya bukan pengapit dia. Persahabatan kami musnah. Tak boleh macam ni. Awak kena pergi beri sokongan. Dia masih kawan baik awak. Biarpun dia tak fikir macam tu. Kuatkan semangat. Tabahlah. Saya tahu awak akan balik. Awak tak boleh nak lawan semua. Mari lakukannya. Di sini untuk satukan Kik Bertowski dengan peminat nombor satunya, Jackie. Kita berdiri di sini di hadapan saksi, rakan. Kita akan tunjukkan kepentingan hubungan agung ni yang kita tak. Hentikan perkahwinan. Jackie, saya nak bagi tahu sesuatu. Ya, Kik sayangku. Saya bukannya ikhlas kahwini awak. Untuk duit saya, awak patut rasa malu dengan diri sendiri. Tapi saya tak kisah sangat pun. Jadi, mari kita sambung. Tak, Jackie, saya... Saya rosakkan jam Viking antik kesayangan Ganta dan saya lelong diri untuk beli jam baru. Maafkan saya, Ganta. Saya tak kisah pasal jam tu, Ki. Saya ingat awak jumpa pengapit lain. Mustahil, kawan. Tiada yang lebih baik. Maksud awak terbaik. Memang pun. Awak milik saya sampai senja, ingat tak? Kik, lagi 1 minit masuk waktu senja. Jadi lebih baik saya cuba tangguhkan. Ganta, tahu tak apa saya fikir? Saya bersama awak, kawan. Kik. Tak nak. Menakjubkan! Okey, inilah perkahwinan idaman saya. Bukannya kahwin betul-betul. Masih ada lain kali lagi. Saya masih kena ganti jam Ganta. Sekarang bagi saya duit. Tapi saya dah belanjakan untuk persiapan kahwin. Ya, rasanya kena jualkan hadiah kahwin ni. Itu jam tu macam mana? Untuk Kik dan Jackie, salam Ganta. Ganta, awak ada banyak jam ni. Dah tentulah. Ia macam kerepek kentang. Satu jam mana cukup. Koko! 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 Hei, kawan.
kawan semua, saya Brick Bristol, host rancangan nombor 1 di Amerika, Faceplant. Apa yang anda perlu buat ialah selamat melalui lita halangan saya. Tawanlah Conveyor Slayer. Lawan pengadut. Lepasi bola dan rantai. Elakkan dari tukul besi. Melolosi gergaji. Akhir sekali, lepasi skru longgar dan tekan butang merah untuk memenangi RM50,000. Rasa boleh menang tak? Atau awak? Faceplant! Kanta, saya boleh menang dalam rancangan tu. Tapi semua kalah dalam faceplant. Ia satu yang mustahil. Saya Kick Butowski. Tentulah saya menang. Kan bagus kalau tak ada peraturan had umur. Jangan lupa, peraturan had umur dah dibatalkan. Bagusnya kalau dapat setahun bekalan donat burger daging. Ganta, itu bukan TV magis. Oh. Rasanya waktu apa yang kita kena buat? Mari lihat sama ada kumpulan peserta seterusnya mampu menang. Atau ditakdirkan untuk faceplant. Coklat untuk buah hatiku. Oh, Ronaldo. Romantiknya awak. Butowski, apa awak buat ni? Saya akan jadi orang pertama menang faceplant. Faceplant? Ha, awak tahu tak mustahil untuk menang rancangan tu? Kecualilah ada sains yang bantu awak. Awak ikut sains, saya ikut tulang pakrat. Ya, di mana kita tadi? Berbeza dari inti nugget kenyal coklat ni, ada model atom, lazat dan mendidih. Ronaldo, awak ni obses sangat dengan sains. Boleh tak jadi hebat? Faceplant! Kita kembali lagi semua. Dan sekarang, peserta paling muda dalam faceplant, Kick Butowski. Adakah dia akan jadi peserta pertama memenangi lita halangan mustahil saya? Mungkin tidak. Dia dah mula. Lihatlah, asyik budak kecil itu. Dia tak biarkan satu pun terlepas di conveyor slayer tu. Boleh tahan untuk budak yang bawa topi sendiri. Mungkin dia boleh lepasi halangan tukul besi itu. Tak, dia dah tersekat. Okey, Kick. Sekarang awak boleh pilih untuk cuba lagi ataupun mengalah dan terima sagu hati. Jadi, mana satu? Cuba atau hadiah? Cuba! 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 Dengar sini, budak. Tak ada siapa menang di faceplant. Jadi, ambil je sagu hati ni dan balik. Tak ada perkataan mengalah dalam hidup saya. Saya nak cuba lagi. Nampaknya Butowski akan datang balik untuk cuba tekan butang tu. Setakat ni, dia terlepas Rudy tu. Oh, dia baru saja terkena. Dengan Gerudi Gergasi. Saya datang balik! Kick ada masalah dengan usaha dia. Itulah cara saya. Saya akan datang balik! Kick berada di tukul besi. Adakah dia akan percaya? Tak, dia dihentak macam tukul dengan paku. Saya datang balik. Saya dah agak dah tu. Datang balik! Oh, dia pernah kata macam tu. Dan ini pula versi terbaru. Saya datang balik. Awak pasti nak pergi balik rancangan tu? Mesti pergi. Jadi awak nak dimalukan untuk kali yang ke-27? Saya bukannya dimalukan, Ganta. Wow, ini Kick Butowski. Boleh beri saya tanda tangan? Tengok. Jadi, nak ditujukan pada siapa, ya? Pada Kenny, dari kaki kalah paling hebat di dunia. Terima kasih. Saya dah kata, Kick, mustahil nak menang faceplant. Tapi Ronaldo cakap... Ronaldo? Ganta, saya nak jumpa si nakal tu. Dan Viola. Dah lama saya tunggu awak. Awak kata saya boleh menang faceplant. Saya kata ia boleh dimenangi kalau awak dibantu oleh sains. Awak ni kucak-kacik sangat. Awak tak ada kawalan. Ya, saya ada kawalan. Oh, ya ke? Saya dah agak memang silap datang sini. Tunggu, saya boleh berikan kawalan? Ya, saya dengar. Sebenarnya saya pun ada masalah saya sendiri. Kena fikir yang saya ini membosankan. Dia nak saya jadi mengagumkan. Apa maksud mengagumkan? Nampaknya awak kena sedikit kucak-kaci. Baiklah, Butowski. Awak geru saya, saya geru awak. Gelinya? Maksud saya, Butowski, awak tolong saya jadi menarik pada Candle. Dan saya beritahu cara kalahkan faceplant. Untuk tuntut kembali reputasi awak yang jijik dan tercala tu. Janji. Okey, Butowski.
Saya nak awak elak bola tenis ni guna semua deria awak. Kacang goreng je. Pakai penutup mata ni. Macam mana nak tengok halangan dengan penutup mata ni? Ya mustahil benda, lah. Benda yang tak nampak tu yang kenakan awak. Sebagai contohnya. Hei, tak adalah. Saya tak nampak apa pun. Itulah sebabnya awak kena guna diri yang lain. Bagi penutup mata tu. Harap berjaya. Saya tak nampak apa pun. Itulah tujuannya. Nampak bahaya satu hal. Tapi hanya dengan dengar, rasa dan dulu, kedatangan bahaya, barulah awak menanginya. Ha, kata-kata Butowski, awak kena guna semua deria. Hei, saya belum bersedia. Dua perkataan, face plan. Awak sedang berseronok, betul tak? Memang pun saya dapat kepuasan bila kenakan awak. Saya boleh buat dengan mata sendiri. Tak perlu bantuan awak. Ya mustahil tanpa bantuan saya. Tengoklah, Butowski. Maksud saya, awak kena rasa, dengar dan guna deria yang lain. Face plan. Sekali lagi semua, ini saya Brick Bristol dan kaki kalah kesukaan kita kembali lagi. Betul tu semua, inilah episod terakhir musim ni. Dan Kip Butowski ada lebih banyak lebam dari buah manggis. Mungkin kali ini dia akan lepasi litas saya dan menang. Atau tak? Dia dah lepasi tukul besi. Budak ni bukan main-main. Tak ada jalan pintas untuk gergaji itu. Inilah pencapaian terhebat setakat ni. Dia kalahkan litas saya. Tak. Baik, bertenang. Dia pernah buat sebelum ni. Dan dia melepasi Beam Me Up dan melolosi Tube of Terror. Apa pula ni? Dia berjaya ke pusingan akhir. Satu halangan terakhir dan dia akan menang. Kacang goreng je. Saya takkan biarkannya. Ini kacang rebus lebur raya. Apa pun tetap kacang. Dan sekarang, asli penentu kemenangan. Tak nampaklah. Mustahil nak menang. Alamak, sayangnya. Mungkin sekarang dia akan sedar dan mengalah. Deria? Ronaldo kata apa ya? Guna semua deria, bukan guna mata je. Bunyi macam tukul. Bau macam... gergaji. Kena guna semua deria. Selamat jalan, kawan. Jumpa lagi musim depan. Maksud saya nampaknya dia akan sampai ke butang tu. Oh, awak takkan berjaya. Bagi saya butang tu, saya dah menang dengan adil. Awak tak faham ke? Ini rancangan dan butang saya. Tak ada siapa menang di face plan. Penonton nak tengok kesakitan, kegagalan. Jadi berikan apa yang mereka nak. Maksud saya, tak. Ini semua untuk penonton. Oh, butang tu milik saya. Bagi saya butang tu. Tak nak. Patut guna semua deria awak. Faceplan! Saya menang faceplan sebab awak, Ronaldo. Sekarang untuk balas budi awak, saya akan tunjuk cara nak jadi hebat. Jangan guna deria awak tu. Apa yang awak tak jangka buat kaya hebat. Kegarisan, sedia! Hei, tunggu. Saya tak rasa nak. Jangan lupa pegang papan! Tanda. A-E-I-O-U. Kadang-kadang... Maafkan saya, Kendall. Kan baik kalau saya jadi lebih hebat. Lebih hebat? Apa lagi lebih hebat daripada ini? Awak naik papa striker, turun bukit, melantun atas setiap bumbu rumah dan sekarang pula awak naik ambulans. Ia dah cukup hebat untuk sepanjang hayat. Wow. Ya, sekarang perjanjian kita selesai. Sebab awak dah kalahkan first plan, cek bernilai RM50,000. Kip Butowski, saya datang untuk bayaran perubatan Ronaldo. Rasanya ini cukup. Alamak.